teman-teman. Apa dari kalian belum subscribe, like dari channel ini? Tulislah, tekan tombol like sama subscribe. Dari kalian tekan tombol like subscribe-nya, nanti aku upload video terbaru lagi. Langsung aja kita mulai videonya terbaru dari channel. Bi, hayu. Bersama aku, Hayu dan Bunda. Jadi ini kita masih di warungnya ayah sambil jaga. Hah, kok hitam? Oi. Sambil jaga warungnya ayah. Kita mau buat vlog tentang lomba menggambar gambar cabe. Dan kita kalau ayah yang pilih ya, gak tahu ya. Ini beneran gambar cabe. Iya. Terus nanti siapa yang paling bagus? Challenge-nya itu siapa yang paling bagus dia yang makan cabe. Enggak. Enggak. Yang kalah yang itu yang jelek. Yang gambarnya enggak bagus. Hukumannya makan cabe. Ya. Oke, tapi makan cabenya enggak sampai habis ya, teman-teman. Soalnya kan perutnya nanti bisa sakit. Jadi makannya cuma separuh aja. Jadi dan soalnya kalau jadi kita nanti juga gambar ini loh. Dan siapa yang dapat? Kalau Hai sih coba-coba gini. Terus nanti yang anu? Ya. Hai sih kok ada Milo juga. Tadi kan perjanjiannya ini. Nah kalau ada yang kalah, nah habis itu lagi yang Milo. Oke, berarti sekarang ini dulu. Ya, berarti kalau yang bagus gambarnya makan. Makan yang Milo. Jelek gak makan. Ya, ini beda. Oh gitu ya, wes. Ya, oke, beda. Sekarang soalnya kita itu enak. Sekarang kita lomba gambar. Ya. Yang lombok. Ya, yang pilihannya ayah. Ya. Jurinya ya, nanti ayah, oke? Okay. Mulai teman-teman. Bagus. 8 7 tuh. 6 loh, sama enggak lu tuh sama tuh. Lah, berarti Bunda menang. 6. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman tuh, gambarnya Bunda sama ini loh. Kan kayak cabe beneran tuh. ini punya Ayu. Ayo sama enggak? Tuh. Ayo. Bunda enggak ada bayangannya. Bunda kan enggak bisa. Tadi kan enggak ngomong gitu kalau ada bayangannya. Dia tak kasih bayangan kalau gitu. Jangan, selesai waktunya. Jadi kita challenge-nya gambar cabe. Terus siapa yang kalah
siapa yang kalah makan cabai teman-teman. Bunda tuh sebenarnya nggak suka makan pedes. Ini Hayu nih, challenge-nya Hayu nih. Nih lihat, siapa nih yang menang? Ini kan sama kan ya? Tuh, sama kan? Jadi Bunda kan yang menang ya harusnya. Ini punya Hayu, lihat tuh. Tuh. Ini punya Bunda. Sama ya? Ih, bagus ternyata gambarannya Bunda. Baru sadar kalau gambarnya Bunda ternyata bagus. Muji aja ya kan? Muji diri sendiri. Gak apa-apa kan? Iya. Yang mana yang bagus ya? Ini Bunda, sama kan? Iya, iya. Ini ayah, ini Hayu. Ini punyanya Hayu, ini punyanya Bunda. Bagus Bunda. Tuh, kan? Bagus Bunda. Berarti Hayu makan lombok dikit. Gini toh, gini doang. Oh, gitu toh. Ayo, janji harus ditepati ya. Ayo dikit aja. Ayo kita zoom. Oke. Sudah sekarang lanjut challenge kedua yaitu ngapain? Milo. Jadi kita gambar Milo. Oh. Gambar apanya Milo? Gambar apanya? Milo. Oke, tadi. Coba bentar, gambar yang digambar apanya? Adalah Milo masuk di gelas. Nah, terus. Yang digambar itu bungkusnya Milo. Bukan bungkusnya, tapi Milo. Waduh, ditaruh di gelas. Ini. Aduh, kayaknya Bunda nggak ngerti deh. Dan kalau gambarnya agak sulit. Kalau yang menang akan makannya. Kalau kalah, makan. Kalau yang lombok tadi yang kalah. Iya lah, kan ini nggak enak. Oh ya udah, oke. Udah di play. Oke, kita akan gambar. Kita kasih tahu dulu ke teman-teman, ini challenge-nya kali ini kita gambar Milo. Nah, Milonya ini kan ditaruh di gelas tuh. Nah, tuh kan kelihatan. Jadi kita harus gambar semirip mungkin sama ini, ya. Bukan begitu? Begitu bukan? Jadi kita gambar semirip mungkin dengan yang ini. Oke, siap. Kayaknya Bunda kalah deh. Bunda nggak bisa gambar kayak gini. Coba aja ya teman-teman ya, siapa tahu Bunda menang. Kalau Bunda menang berarti Bunda yang makan dong. Tapi Bunda nggak suka susu Milo. Ini Hayu senengnya Hayu sih sebenarnya. Hayu suka makan, bukan minum, tapi makan susu Milo. Ayular. Kalau Bunda makannya susu Denko. Hayu susu Milo. Padahal ada rasa-rasanya loh dah. Apanya enak loh? Enak. Ayo kita mulai. Thank you.
itu kayak gimana, ini juga masih belajar. Bunda Hayu itu juga masih belajar. Tapi kalau untuk ukuran seusia Hayu, menurutnya Bunda itu udah apa? Bagus lah. Kalau seusianya Bunda, seusia Hayu ya, dia gambar udah ngerti kayak bayangan-bayangan itu kayak udah bagus. Tinggal disupport aja. Jurinya mana gambarnya? Ini punya Ade. Bunda, ini punya Hayu. Gambarnya Hayu. Yo, bagusan gambarnya adik gitu. Gambarnya Bunda kawan. Bagusan gambarnya Bunda apa Hayu ya? Hayu dong. Bagusan Hayu. Kenapa ya? Karena itu lebih kelihatan. Ada gitu. Iya, ada bayangannya ada ya. Bunda nggak bisa buat bayangan, jadinya hitam, jadinya hitam semua. Jadi, yang menang kali ini
adalah Hayu, teman-teman. Jurinya milih Hayu yang menang. Oke, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Jangan lupa apa? Subscribe, like, dan bye-bye. Assalamualaikum.